melanggar lalu lintas diberi sanksi, lalu diajarin cara berkendara yang benar agar orang-orangnya itu tuh aman, nggak ada yang meninggal. Menurut saya, orang yang melanggar lalu lintas sebaiknya SIM-nya diambil. Pendapat saya tentang pelanggaran lalu lintas, bagi yang melakukan pelanggaran tersebut harus dikasih denda yang setimpal. Harusnya para pengendara lalu lintas menaati aturan lalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.